Ma, hari ini kita nak buat spaghetti. Ha ni. Ha, wah sedap ni. Ha, okey, nanti saya tunjukkan kata cara memasaknya simple saja. Okey, jom. Okey, assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Jumpa lagi. Hari ni kita nak buat spaghetti. Spaghetti olio. Aglio olio. Senang je lah, berbelit lidah kita nak menyebut. Bahan-bahan dia simple je, ini paling senang orang kata. Dia tak macam bolognese kan, bolognese macam-macam kan. Ini dia simple je, kita kena ada bawang putih, tomato cherry, terpulang. Nak tomato cherry boleh, tak ada tomato pun tak apa. Seafood pun terpulang. Saya ada sotong, udang, minyak zaitun, chili flake, basil. Pasli, saya suka pasli apa kering, yang basah pun boleh, dengan lada hitam. Mesti ada spaghetti. Spaghetti ni kena lada, dia jenis banyak. Dia banyak banyak jenis kan. Yang ni saya pilih yang jenis yang macam ni. Dia ada angle hair, tapi yang angle hair tu halus sangat. Okey. Kita mesti masaklah dulu, orang kata dia punya apa ya, pasta dia lebih kurang dalam 8 minit ke 10 minit. Jangan kasi dia terlalu lembik lah. Okey, ni saya dah panaskan dulu. Air dah mendidih. Jangan lupa bubuh garam. Lepas tu kita terus letakkan pastanya. Kalau tak nak bagi dia melekat, jangan lupa letak minyak sedikit. Kita masakkan dia dulu. Lepas tu sebelah kita boleh, orang kata tunggu dia masak, kita boleh tumiskan orang kata dia punya sos dia lah. Tapi air dia jangan dibuang. Airnya separuh kita simpan untuk kita nak kacau dekat dalam apa spaghetti kita. Lepas tu yang lebihnya kita boleh buang. Okey. Okey, kita panaskan apa ya? Kuali. Tak payahlah panas sangat sebab kita nak apa ya? Nak bagi dia masak, orang kata bawang goreng ni. Dia ada dua. Nak cincang orang kata macam ni ke, keping-keping ataupun cincang halus. Saya nak dia keping-keping sebab saya suka kalau buat spaghetti macam olio ni. Dia keping-keping. Nanti dia rangup kan. Minyak pun terpulang. Saya suka lebih sikit. Sebab dia orang kata minyak zaitun, dia elok. Orang kata terus tak payah tunggu apa ya, minyak kita panas. Kita terus nak bagi dia macam kuning. Kuning garing. Kita biarkan dia sebentar, lepas tu baru kita masukkan bahan-bahan lain. Senang je, simple je. Kalau ada yang orang kata nak ubur lalah ke, nak ubur apa-apa ke, yang suka makan macam-macam tambahan, terpulanglah. Yang ini saya simple saja. Anak-anak suka ni. Kata sarapan pagi yang paling cepat, senang. Biar dia garing. Nanti kita masukkan bahan-bahan lain. Okey. Dah kekuningan. Kita terus masukkan sotong dengan udang. Masuk-masuk lah dia. Kata udang dengan air sotong ni kan manis kan. Okey. Kita nak bagi dia mesra dulu. Saya suka sebab dia keping-keping kan. Kalau nak tumbuk pun boleh, nak cincang pun boleh. Saya suka abang putih dia warna macam ni. Tapi janganlah hangus. Okey, sekarang masukkan tomato. Senang je masuk dia. Kita zap-zap aja, campak-campak je. Tapi jangan lama-lama sangat sebab kata sotong ni kalau lambat, lama masak macam getah dia nanti. Okey. Lepas tu kita masukkan flak terpulang lah. Macam saya lebih tak pedas sangat. Saya masuk tak pedas sangat lah. Lepas tu sebut lada hitam berperasa. Saya tak ubur garam sebab spaghetti tu saya dah rebus kan, dah ubur garam kan. Tak nak ubur garam, nanti masih pulang. Sekejap je kita gaul-gaul. Lepas tu nanti kita ubur pasta. Sekejap je, baru tunggu pasta kita masak. Lagi 2-3 minit lagi. Okey, kita terus masukkan pasli kering. Saya suka pasli kering. Kalau ada pasli yang basah, terpulang. Saya suka yang kering punya. Okey, kita sambung.
Okey, spaghetti kita dah masak. Terus kita apa ya? Curahkan. Tak payah lama-lama. Orang kata. Sekejap aje. Macam saya, saya nak ubur air pasta ni. Agak-agak. Kata sebab air pasta ni dah ada garam. Kita tak payahlah kalau orang kata kalau yang kuat garam tu terpulanglah. Nak berapa banyak garam, nak ubur kan. Mungkin yang kuat masin tu kata. Macam saya sekarang. Okey, kita budak-budak sikit-sikit je. Lepas tu kita boleh hidang. Sekejap je. Okey. Tak payah lama-lama. Dah. Okey, dah siap. Kita boleh hidang kan? Sekejap lagi. Okey, inilah hasilnya. Spaghetti aglio olio. Berbelit lidah. Kata, inilah hasilnya. Dah siap dah. Kata sesuai untuk sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, bila-bila pun boleh terpulang. Okey, orang kata hiaskan dia dengan apa ya? Cheese parmesan dengan orang kata daun parsley yang orang kata hijau terpulang lah. Macam saya lebih suka parsley kering. Okey, bye. Selamat mencuba. Okey, bye-bye.